السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وتم علينا نعمة وجعل أمتنا خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. أحمد على نعمه الجمة وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. شهادة تكون لمن اعتصم بها خير اسم. وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. صلاة تكون لنا نورا من كل ظلمة. أوصيكم بنفسي وبتقوى الله فقد فاز المتقون. حاضرين حاضرات آئدين والآئدات، langit subuh ini bergetar. Kalimat takbir bersahut-sahutan di seluruh penjuru semesta. Tak henti-henti sejak tadi malam, sejak terpisahnya kita semua dari bulan mulia. Hembusan angin membawa tasbih kita menembus Sidratil Muntaha. Pagi ini kita berkumpul di tempat ini dengan wajah ceria, pakaian yang indah, wewangian yang mempesona. Kita berkumpul merayakan wisuda setelah berhasil dalam pendidikan Madrasah Ruhaniyah Ramadan. Sayangnya, dalam kebahagiaan dan kegembiraan kita ini, banyak orang-orang terkasih kita tak lagi hadir bersama kita saat ini. Orang tua yang dahulu membimbing kita, yang selalu kita cium tangan dan jemari sepuhnya, kini hanya sepenggal kenangan. Pasangan yang dahulu selalu mendampingi kita dan tersenyum di hari kebahagiaan ini, kini telah meninggalkan kita dalam jalan sunyi menanti takdir ilahi. Saudara yang dahulu tempat berbagi suka dan duka, kini hanya ada dalam untaian doa-doa kita yang lirih. Sahabat yang dahulu bersama mengukir harapan dan cita-cita, kini telah pupus dalam dekapan alam keabadian. Mereka semua telah kembali. Mereka semua telah berada dalam dekapan kubur, yang entah apa kubur mereka itu, taman di antara taman surga atau bagian dari serpihan neraka. Mereka telah kembali pada kampung keabadian. Kini kita di sini masih diberikan kesempatan untuk mengukir takdir kehidupan berikutnya. Nafas-nafas kita sekalipun makin terasa terengah-engah, tapi masih menemani kita. Allah masih memberi kesempatan untuk menambal keburukan dan dosa-dosa kita, memperbaiki perilaku kita, menambah catatan amal-amal soleh kita. Kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan waktu pada kita untuk menghiasi hidup kita ini dengan melewati Ramadan tahun ini, dan kelak hari-hari, malam-malam, dan detik-detik Ramadan yang telah kita lewati akan bersaksi atas setiap amal yang kita lakukan di dalamnya. Kita tidak pernah tahu apakah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan mulia ini, atau ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Allah telah menetapkan takdir kehidupan kita di malam Qadar yang kita lewati. Semoga Allah menyampaikan kita pada Ramadan yang akan datang. Aidin wal aidat, hadirin wal hadirat,
bulan Ramadan telah mendidik ruhani kita dalam kurikulum kesabaran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syahrul Ramadan syahrus sabr, bulan Ramadan bulan kesabaran. Kesabaran merupakan kunci kemenangan. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Imran ayat ke-200 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattakullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkan kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ayat ini sesungguhnya menggambarkan juga tentang apa yang akan didapatkan seorang mukmin dari bulan suci Ramadan, yaitu kemenangan. Namun kemenangan dan keberuntungan hanya dicapai melalui 4 hal. Yang pertama, Allah memerintahkan isbiru. Ini adalah perintah wajib untuk bersabar. Syarat utama yang harus dipenuhi jika kita ingin mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Tidak ada kebaikan apapun baik di dunia maupun di akhirat kecuali digapai melalui kesabaran. Semakin besar harapan yang ingin diraih, maka semakin berat kesabaran yang harus ditanggung. Untuk mendapatkan puncak kebaikan yaitu surga, Allah hamparkan beragam ujian demi ujian dalam kehidupan kita ini. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum mathahumul barsa'i wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullaha qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga pada belum datang kepadamu ujian seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan beragam ujian. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sabar sebagai fondasi bagi kita untuk mencapai kemenangan dan keberuntungan. Yang kedua, sabiru. Kata ini berasal dari kata musabbirah dari bab mufa'ilah yang memiliki makna teguh, istiqomah, dan kokoh di hadapan musuh-musuh Allah. Bahwa setiap setelah Ramadan ini kita akan berhadapan dengan beragam ujian dan cobaan. Setan berusaha menghapus beragam kemuliaan yang telah kita raih di bulan Ramadan dengan upayanya yang tak kenal lelah, dengan beragam tipu dayanya. Syaitan berusaha untuk menghancurkan kita, memalingkan kita dari jalan Allah. Aba Abdullah sallallahu alaihi berkata, musuh seorang mukmin itu ada 3: orang kafir yang membencinya, saudara seiman yang iri padanya, dan syaitan yang ingin menghancurkannya. Tidak ada musuh paling keras bagi mukmin kecuali syaitan. Al-Quran memperingatkan, inna syaitana laku aduwan fattakhizu aduwan innama yad'una hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Syaitan tidak pernah lelah dalam upayanya menghancurkan orang-orang beriman. Beragam cara dilakukannya dan beragam jalan dilaluinya. Untuk itu Allah mengingatkan kita selalu dalam keteguhan dan istiqamah. Yang ketiga, dalam ayat tadi digambarkan elemen penting dalam menuju kemenangan dan keberuntungan. Allah mengatakan warabitu. Ia berasal dari kata rubat yang bermakna mengikatkan sesuatu pada tempat tertentu. Seseorang yang siaga selalu menyiapkan segala sesuatunya, siap sedia untuk digunakan kapan saja. Ia selalu dalam keadaan awas bahwa musuh tengah mengincar dirinya. Dalam kehidupan kita, beragam peristiwa bisa terjadi kapan saja dan kadang tak terduga.
jiwa kita harus selalu siaga karena selalu setan mengincar kelengahan kita. Upaya kita untuk saling mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, menjadi sangat penting. Upaya untuk selalu berada dalam lingkungan yang baik dan dekat dengan orang-orang yang soleh menjadi bagian dari upaya kita untuk membentengi diri kita dari tipu daya dan muslihat syaitan. Kadang al-murabitah juga bermakna al-muraqabah, yang berarti selalu merasa diawasi oleh musuh-musuh. Ada kalanya murabitah juga bermakna ketersambungan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ali bin Abi Thalib karamullah wajha berkata, al-murabitah intizarus sholat ba'da sholat. Al-murabitah adalah menantikan sholat berikutnya setelah melaksanakan sholat sebelumnya. Orang yang menjaga sholatnya, hatinya dan ruhnya selalu tertambat dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang itu selalu dalam keadaan sholat, maka Allah selalu akan menjaga dirinya. Yang keempat, dalam ayat tadi digambarkan elemen yang mengantarkan kita pada kemenangan dan kebahagiaan, at-taqwa, ketakwaan. Takwa merupakan sifat seorang mukmin yang seluruh tindakannya didasarkan atas keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan mengantarkan kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Hamba ilahiyah yang seluruh nafas dan detak nadinya adalah zikirnya kepada Allah. Dan hatinya selalu tertambat, selalu rindu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui empat hal ini, seorang mukmin akan mencapai kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Allah menjadi pelindung dirinya. Dan ketika dia berada di ujung hidupnya, Allah akan memanggil dengan panggilan kemesraan. Ya ayatuhan nafsul mutmainna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh ridho dan keriduan. Masuklah ke dalam golongan hamba-Ku dan masuklah ke dalam surga-Ku. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min tilawati ayatihi wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah kathira, wallahu akbar kabira. Alhamdulillah allazi ja'ala hadzal yawm lil muslimin 'eeda wa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zukhran wa sharafan wa mazida an tusalli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama salaita wa tarahamta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhan nas ittaqullah, ittaqullah hatta haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aidin wal aidat, hadirin wal hadirat, marilah sejenak kita rebahkan diri kita. Kita tundukkan hati kita. Kita akui kelemahan kita. Kita angkat kedua tangan kita yang kotor ini di hadapan Allah. Allahumma ya Allah, inilah kami bersimpuh di pintu keagunganmu, bergetar berserah diri padamu, memohon anugerah kasih sayangmu. Ya Allah, inilah hambamu yang dosa-dosanya terus membesar bersama hari-hari hidupnya. Inilah kami hambamu yang gemetar karena rasa malu di hadapanmu, menunduk di hadapanmu sampai melengkung punggung kami, menunduk di hadapanmu sampai rebah kepala kami.
kami, kaki kami berguncang karena takut kepada-Mu. Ya Allah, inilah kami di hadapan-Mu. Inilah hamba-Mu yang kecil, hina, dina, rendah dan ketakutan. Mengakui seluruh dosa besar yang telah kami kerjakan. Mengakui kesalahan yang banyak telah kami lakukan. Ya Allah, di tempat ini kami bertaubat kepada-Mu. Taubat orang-orang yang menyesali kelalaiannya, yang takut karena tumpukan dosanya. Taubat hamba-Mu dengan taubatan nasuha. Ya Allah, kami berlepas diri pada-Mu dari sifat takabur. Kami berlindung kepada-Mu dari mengulangi maksiat. Kami beristighfar pada-Mu dari kekurangan diri kami. Kami mohon bantuan-Mu dari kelemahan jiwa kami. Ya Allah, setelah kami berpisah dari bulan suci Ramadan ini, jangan palingkan lagi hati kami kepada keburukan dan dosa. Setelah kami bertaubat atasnya, jangan biarkan kami terhempas lagi dalam maksiat. Setelah kami menyesal atasnya, ya Allah, janganlah Engkau panggil kami sebelum Engkau hapuskan seluruh dosa dan kesalahan kami. Jangan Engkau matikan kami kecuali Engkau maafkan seluruh kesalahan kami. Janganlah Engkau persulit akhir kehidupan kami, ya Allah, dengan sifat kasih sayang-Mu. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu kebahagiaan bagi kedua orang tua kami, ya Allah. Baik mereka yang telah meninggalkan kami ataupun orang tua yang masih bersama dengan kami. Ya Allah, balaslah kebaikan mereka karena telah mendidik kami. Berikan ganjaran kepada mereka karena mereka telah memuliakan kami. Jagalah mereka sebagaimana mereka telah memelihara kami pada masa kecil kami. Ya Allah, muliakan kedua orang tua kami di alam kubur mereka, ya Allah. Luaskan kubur mereka, ya Allah. Jadikan kubur mereka taman di antara taman surga-Mu, ya Allah. Di tempat ini kami mohon kepada-Mu, ya Allah. Sampaikan kerinduan kami kepada orang tua kami yang telah mendahului kami, ya Allah. Sebagaimana Engkau kumpulkan di dunia ini kami dalam kebahagiaan, ya Allah. Kumpulkan kelak kami dalam surga-Mu bersama kedua orang tua kami, ya Allah. Allahumma, ya Allah, setiap keburukan yang telah kami lakukan, ya Allah, jadikan itu ketinggian derajat bagi kedua orang tua kami. Setiap kebaikan yang kami lakukan, ya Allah, alirkan ganjarannya untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Ridhokan hati kedua orang tua kami kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jangan lupakan di hati kami, ya Allah, untuk selalu mendoakan kedua orang tua kami. Allahumma, ya Allah, untuk orang tua kami yang masih bersama dengan kami, ya Allah, panjangkan usia mereka, ya Allah. Sehatkan mereka, ya Allah. Bahagiakan mereka di ujung kehidupan mereka, ya Allah. Perkenankan kami berbakti kepada orang tua kami, ya Allah. Rendahkan suara kami di hadapan mereka, ya Allah. Indahkan perkataan kami kepada mereka, ya Allah. Haluskan tabiat kami kepada mereka, ya Allah. Lembutkan hati kami untuk mereka, ya Allah. Berikan kesabaran bagi kami untuk melayani mereka, ya Allah. Jadikan kami orang yang sangat mencintai kedua orang tua kami, ya Allah. Untuk orang tua kami yang telah kembali, tinggikan derajat mereka, ya Allah. Maafkan kekurangan mereka, ya Allah. Luaskan kubur mereka, ya Allah. Allahumma, ya Allah, lindungilah kami sekeluarga, ya Allah. Lindungilah pasangan-pasangan kami, ya Allah. Lindungilah anak-anak keturunan kami, ya Allah. Jangan susahkan kami dalam kehidupan ini maupun di alam kubur kami dengan perilaku anak-anak kami, ya Allah. Lindungi anak-anak kami baik ketika kami masih ada maupun setelah kami tiada. Masukkan di dalam hati anak-anak kami kecintaan kepada-Mu, ya Allah. Kepada Nabi-Mu, kepada Al-Quran, kepada kami kedua orang tua mereka, ya Allah. Ingatkan mereka untuk selalu menyebutkan nama-nama kami dalam doa-doa mereka, ya Allah. Lindungi keturunan kami sampai yaumil qiyamah, ya Allah. Jangan permalukan kami di hadapan padang mahsyar dengan keturunan-keturunan yang jelek, ya Allah, yang akan merugikan diri kami, mempermalukan
mempermalukan kami di hadapan Nabi-Mu. Allahumma ya Allah, lindungilah kami semua. Di antara kami ada yang sakit, ya Allah, sembuhkanlah. Demi doa kaum mukminin yang ada di tempat ini. Di antara kami ada yang kesulitan, lapangkanlah ya Allah. Di antara kami ada yang kesempitan, luaskanlah ya Allah. Di antara kami ada yang sedang bermasalah dalam kehidupan rumah tangganya, ya Allah, tentramkan ya Allah. Demi hak mukminin yang berdoa di tempat ini, turunkan kasih sayang-Mu untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk pasangan kami. Ya Allah, tetapkanlah haji dan umroh dari sisa usia kami dengan haji yang mabrur, sa'i yang disyukuri, dosa yang diampuni, keburukan yang dihapuskan, demi hak Muhammad dan keluarga Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, Allahumma ighfir lil muslimin al muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.